Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dekat YouTube channel aku. So, hari ni dekat video pertama aku ni, aku akan buat sedikit review pasal keyboard Riven K620 yang aku baru dapatkan minggu lepas dekat Shopee. So, dalam video ni aku akan buat sedikit review and apa information-information yang korang boleh dapat daripada keyboard ni, and semua benda yang tertanya-tanya dalam fikiran anda mungkin akan terjawab dalam video ni. So stay tune dan tengok video ni sampai habis lagi. Untuk pengetahuan semua, keyboard ni menggunakan red switches yang aku tak tahu jenama apa, tapi bagi aku main game apa semua sedap lah. Dalam seminggu aku pakai. Untuk pengetahuan korang, keyboard ni menggunakan Type-C punya kabel yang disambung dengan micro USB. Yang mengejutkan aku tentang keyboard ni adalah keyboard ni hot swappable, guys. Korang boleh bayangkan tak, harga RM65 korang boleh dapatkan keyboard dengan hot swappable,
dan bagi aku dah sangat-sangat berbaloi lah untuk orang yang ingin memulakan gaming dengan bajet yang rendah. Oh yeah, keyboard ini menggunakan switch red switches dustproof, dan aku tak tahu apa je nama switches ni, tapi bagi aku agak berbaloi juga dengan harga RM65. Keyboard ni panjangnya dalam 29.5 cm sahaja. Lebar dia pula dalam 10.5 cm. Korang boleh ubah RGB mode ataupun effect dalam 9 jenis RGB effect dalam keyboard ni. Dia punya RGB memang setia je, memang dia tak macam keyboard yang mahal, dia memang satu petak satu tempat tu memang satu warna tu saja. Bagi aku dengan harga RM65, korang boleh dapat RGB yang macam ni and tak keyboard yang macam ni, 60% keyboard mechanical lagi, aku rasa dah di luar jangkaan kita. Memang harga dia betul-betul budget dan buat swappable lagi, korang nak apa lagi dengan harga RM65 kan. Okey, setelah semua kita dah tengok kan, so masanya kita untuk typing test guys. Okey, so aku rasa setakat ni sahaja video kita pada kali ini tentang review Leaven KA620. So jangan lupa subscribe, like and stay tune untuk next video. Bye bye.